Hai guys, balik lagi di channel gue guys. Kali ini gue bakal rekomendasikan game lucu nih guys ya. Ini game Cina guys. Jadi sini tuh gamenya tuh kita nembak-nembak gitu guys ya. Oh ya guys, di sini setnya juga sangat ringan guys ya. Di ini APK-nya ya udah mod gitu guys ya. Udah dan offline juga guys ya. Oke, sebelum kita ke gameplaynya, jangan lupa bantu subscribe channel ini guys, biar channel ini tambah semangat update game-game Surya. Oke, kita langsung ke gameplaynya guys. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya guys. Oke, ini karakternya tuh kayak apa ya, kayak ya cebol-cebol gitu guys. Oke, nah ini enak nih kalau game Cina tuh, biar size-nya kecil juga tapi lumayan enak gitu dimainin ya guys ya. Oke, lihat kita berevolusi jadi apa tuh monster yang ngeri sih guys ya. Oke, nah ini bahasanya bahasa Cina guys, jadi nggak ada bahasa Indonesianya atau English gitu guys. Tapi kalau bahasa tuh di game tuh ya semuanya tahu lah letak-letaknya guys ya, udah tinggal tekan aja. Oke, nah di sini nih kita upgrade ya, bebas guys ya. Oke, mah kita maju nih ya. Udah kita tembak aja guys. Oke, bener kan, di sini tuh grafiknya itu lumayan gitu, lumayan bagus sih. Oke, kita lanjut. Nah aduh, ini sih balik lagi guys ya. Ini kayaknya gue salah neken guys, harusnya tuh yang kanan ya. Oke, ntar mana nih? Oke, di belakang tuh kan. Oke, bus. Oke, 3 bintang, lumayan guys. Oke, lanjut. Nah ini, oke. Nah udah asal tekan aja guys ya. Oke, ini ngapain ini? Nggak bisa sini PIV. Oke, kita lanjut guys. Udah kita tembak aja guys. Ini game ringan banget tapi itu enak gitu. Dengan set yang kecil ini dapat game ini sih ya udah beruntung banget guys. Oke tuh. Waduh, kacau. Oke, iya lucu banget dia kan menang itu ya. Oh ya, kalau suka dengan gamenya langsung aja download ya, linknya udah gue cantumin di komentar guys. Dan setelah download jangan lupa bantu subscribe channel ini guys, biar channel ini tambah semangat update game-game seru ya. Oke, mungkin segitu aja dari gue guys ya. Sekian, terima kasih.